Halo Propers, malam-malam ini kita kulineran lagi nih. Sampai di mana kita? Nah, Minpro lagi lihat-lihat nih sambil milih aneka seafoodnya. Ada apa aja ya? Kita akan melihat dan memilih seafood-seafood. Apa aja nih? Seafood-seafood yang sangat lovely. Ada ikan kue, ada ikan bawang, ada cumi, ada lobster, banyak aneka macam. Fresh ya, Pak Abi? Fresh semuanya. Fresh. Wah, ini lobsternya seger banget nih. Hampir semua seafood di sini dikasih es supaya tetap terjaga suhunya, biar tetap fresh. Tapi tunggu dulu nih, ada sesuatu yang lain. Kita pesan, tapi sebelum itu ikan dan pesanan kita yang lainnya dicuci dulu biar bersih. Dibersihinnya secara detail ya, dari isi perutnya, kotoran-kotorannya dihilangin, biar kalau kita makan jadi makanan yang sehat dan gak bikin sakit perut. Cuci sampai bersih. Kita lihat nih jenis-jenis ikan yang boleh dan aman dikonsumsi. Yang Minpro tahu ada ikan tongkol, ikan kue, selar kuning, dan masih banyak lagi nih di sini di jenis-jenisnya. Nah, kita lihat prosesi masaknya. Ini dibakar dulu ikannya nih. Wanginya. Ada yang dibakar, ada yang ditumis dan digoreng kayak gini.
tetap fresh, kerang, ikan dan lain-lainnya itu pakai es batu. Jadi ini menjamin tingkat kesegaran dari masing-masing sih. Nah, ternyata di sini juga selain jualan ikan laut, seafood, juga ada ikan air tawar ya. Teman-teman tahu ikan apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah ikan gurame. Yang dikasih makan daun talas ya. Ini bagi yang suka ikan tawar, air tawar, ini ada pilihan ikan gurame. Dulu aja nih, penampilan dari lingkungan tempat makan. Bersih dan nggak bau. Coba kita lihat area dapurnya. Lobsternya tuh lagi digoreng. Lobster kerang dan digoreng. Kehidupan yang hitam tetaplah hitam, putih biarkanlah putih, jangan mengganggu ya. Wih, udah datang nih. Oh my god, langsung aja kita cobain Ropers. Cus. Gurih, manis, pedas, semuanya bercampur nikmat. Ditambah ini fresh ya, Propers, langsung diolah. Ceritanya guys, setengah jam yang lalu masih baik-baik aja nih, tapi sisa zat-zat kitin. Katanya kalau di Jepang dijadiin pupuk nih. Oh ini dia pelakunya. Oh ini pelakunya. Ini pelaku-pelaku. Alhamdulillah. Gap. Gimana Bang John? Testimoni loh. Muka merah kayaknya makan siput. Enggak ini Bang, enggak. Saya. Apa lagi makan lobster dulu tadi?
Tadi jenis lobsternya lobster hijau ya? Kita apa aja ya? Lobster, cumi, kue, sama. Paling the best berarti apa? Paling the best lobster ya? Lobster ya? Yang dikurung walaupun isinya dikit ya, pun gurihnya mantap. Kartika Bahari. Kita lihat di depan. Ada yang bakal. Bukan Kartika Bahari ya? Kartika Bahari mah temen SMA gue ya? Karisma Bahari kan? Karisma Bahari. Warna. Oke, oke. Udah selesai makan, saatnya kita bayar. Next kemana lagi ya? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan ikutin terus perjalanan Minpro di destinasi lainnya selama Tour de Java. Dadah!